Hai sahabat satwa, dalam memperingati Hari Badak Sedunia pada tanggal 22 September, yuk kita belajar mengenal lebih jauh tentang satwa badak. Langsung aja kita cari targetnya. Nah guys, kita udah ketemu target pertama. Nih target pertama dengan kakak siapa? Hani. Kak Hani dan siapa nih? Ryan. Hai Ryan. Hai. Nih kak, jadi memperingati badak sedunia tanggal 22 September, kita mau ngasih pertanyaan nih seputar badak. Jadi kalau misalnya kakak bisa menjawab, nanti akan mendapatkan hadiah. Oke. Mau ikut? Boleh. Oke. Nah pertanyaan pertama nih gampang banget. Coba bedain yang mana yang badak Jawa dan mana yang badak Sumatera. Nih, gampang banget. Jawa dan Sumatera. Ini Jawa, ini Sumatera. Ini Jawa dan ini Sumatera. Kayaknya sih. Nah, sekarang kakak balik salah satunya. Ini Sumatera. Ah, benar guys. Nih, benar nih. Mamanya pinter jawab nih. Ini badak Sumatera, hore. Kamu mau tahu nggak kenapa ini badak Jawa dan badak Sumatera? Kenapa tuh? Nih kita kasih tahu jawabannya ya. Karena kakaknya bisa menjawab, jadi kita kasih hadiah langsung. Selamat Hari Badak Sedunia! Hai sahabat satwa! Hai, rame banget nih sekeluarga nih, lagi main juga nih. Ini namanya siapa? Kevin, kamu siapa? Samuel. Samuel. Kamu siapa namanya? Kai. Siapa? Kai. Kai. Siapa namanya, Dek? Ian. Dilan. 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 Oh, Dilan. Oke, siapa namanya? Dean. Oke, ini karena rame-rame ini harusnya bisa jawab ya. Nanti kakak kasih hadiah, oke? Oke. Nih, jadi dalam rangka memperingati Hari Badak Sedunia pada tanggal 22 September, kakak punya pertanyaan. Ya. Kalau kamu bisa jawab, ada hadiahnya, oke? Oke. Oke, siapa takut nih, pinter banget nih. Nih, sekarang kamu tebak. Dari kedua gambar ini, yang mana yang badak hitam dan yang mana yang badak putih? Ini badak putih. Yang mana, ayo. Yang ini ya badak ini. Putih. Sabar. Sabar, sabar. Jangan dibalik, karena ada hadiah, ada jawabannya. Mana, mana? Mau, papi. Sabar. Sabar, 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 sabar. Rame banget. Badak putih ya. Ya. Putih. Bener-bener kan? Bener dia. Karena bener banget jawabannya. Nih kamu mau tahu nggak jawabannya? Penjelasannya apa? Nih kita simak video selanjutnya ya. Oke. Samuel, tadi kamu udah tahu kan jawabannya apa? Ya. Kalau hitam mulutnya runcing, kalau putih agak lebar. Karena kamu sudah bisa jawab, kita kasih hadiah. Ada stiker sama topi edukasi. Kamu pakai dulu, oke? Selamat Hari Badak Sedunia! Target yang terakhir. Jadi gini kak, mau
memperingati Hari Badak Dunia tanggal 12 September, kita mau kasih games dan challenge. Okay. Gamesnya gampang banget. Nah, Kak, namanya siapa, Kak? Isan. Kak Isan sama Kak Audin. Kak Audin kayak lagi pacaran, guys, berdua. Lagi pacaran di Taman Safari, emang enak banget. Nih, langsung aja kita kasih pertanyaan ya. Dari kedua gambar ini, manakah yang termasuk badak India? Yang ini. Yang termasuk badak India? Yang ini. Kok gimana sih jawabannya nggak spasi? Kayaknya ini badak Jawa, ujung kulon, cula satu ya. Oke, silakan discuss dulu. Gimana yang? Gimana yang? Kayaknya sih yang di ujung kulon. Ayo. Ini. Ini. Fix kunci ya. Kayaknya. Silakan dibalik jawabannya. Oke. Tuh kan bener. Taraaa, jawabannya bener, guys. Kira-kira mau tahu nggak jawabannya apa? Yang mana? Nih, kita simak videonya. Oke. Nah, sekarang udah tahu kan perbedaannya tadi apa? Kalau badak India itu ada lipatan warna merahnya kalau udah gedenya. Dan dia cukup besar ya. Betul. Karena sudah berhasil menjawab challenge kita kasih hadiah. Iya, ada stiker Taman Safari Indonesia di Sana Panda dan juga topi edukasi. Yeay, sekarang dipakai dong. Pakai dulu ya. Biar serasi ya kan, makin serasi deh challenge-nya. Selamat Hari Badak Sedunia. Nah, sahabat satwa, berakhir sudah nih. Tadi kita sudah menjelaskan juga tentang 5 perbedaan badak yang masih hidup di dunia. Seru banget kan? Ayo makanya main ke Taman Safari. Selain kalian bisa berwisata, kalian juga bisa mengenal lebih jauh tentang kehidupan satwa. Ajak sahabat atau keluarga tercinta, pacar juga boleh sih. Dan selamat Hari Badak Sedunia. Sahabat satwa, itu tadi adalah 3 pertanyaan dari 5 jenis badak yang masih hidup di dunia, yaitu badak India, badak putih, badak Sumatera, badak Jawa, dan badak hitam. Namun, 2 di antaranya mengalami kepunahan dini, yaitu badak Jawa dan badak Sumatera. Penurunan angka populasi kepunahan tidak lain disebabkan oleh ancaman serius seperti hilangnya habitat, perburuan satwa, dan perdagangan satwa ilegal. Kalian juga bisa melihat satwa karismatik ini dengan berkunjung ke Taman Safari Indonesia untuk melihat spesies badak terbesar di dunia. Peringatan Hari Badak Sedunia tidak lain adalah sebagai bentuk kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk turut andil dan melindungi juga melestarikan semua spesies badak di dunia. Usaha ini tidak akan sia-sia jika kita bersama-sama untuk berjuang, karena akan selalu ada harapan dan keberhasilan sebagai tujuan akhir para pejuang konservasi. Save the Rhino, Happy World Rhino Day!